pembersihannya. Jadi setelah plat besi media dasarnya ini benar-benar kelihatan, media ini harus kita bengsin atau kita cuci bersih dengan bensin dan kuas berkali-kali. Barulah kemudian kita sabun dan kita cuci dengan air, dengan tujuan untuk menghilangkan sisa-sisa remover atau vip pada celah-celah sambungan dari frame sepeda. Dan ini contoh untuk media yang kemarin bekas di remover sama Ican untuk cat lamanya, tapi removernya tidak sempat bersih ya Can ya. Removernya tidak sempat bersih pada bagian sela-selanya ini. Jadi meskipun diepoksi, remover ini akan membuat epoksi atau lapisan cat di atasnya bekas removernya nggak mau kering. Ini produk gagal. Produk gagal dari Ican sendiri. Ini juragan sepeda Kota Baru. Amin. Amin. Dan untuk sambungan pada frame-nya, rencananya sama Ican ini memang untuk bekas lasnya ditutup supaya kelihatan frame-nya langsung atau asli atau kelihatan mulus. Cuman kemarin ini prosesnya salah, sama Ican ini didempul duluan baru diantar ke sini. Harusnya, seharusnya ini emang harus diepoksi duluan baru kemudian didempul, dan setelah didempul digosok kemudian diepoksi lagi. Jadi proses epoksi itu dua kali. Kenapa harus diepoksi duluan? Dikarenakan epoksi ini sudah ada anti karat, beda dengan dempul. Jadinya sewaktu-waktu jika media plat besinya ini berkarat dan di atasnya ini cuma dempul, karat ini bisa memicu dempul untuk rontok. Kita epoksi dempul, dan ini untuk epoksi yang tahap kedua. Kita epoksi lagi untuk menutupi bekas dempul, dan atau mungkin untuk media-media yang pori-porinya atau permukaannya belum rata, kita lakukan pengepoksian pulang. Nah, seperti gini. Dan setelah selesai proses pengepoksian yang tahap kedua, berikutnya bisa kita lakukan penyandingan ulang tipis dengan amplas grit 400. Kemudian media ini langsung saja siap kita dasar dengan dasar warna putih. Dan sedikit berbagi tips bagi kawan-kawan mungkin yang mendapati proyek sepeda seperti ini, hati-hati ketika kita menemukan jack sepeda dengan bahan frame terbuat dari karbon. Untuk sepeda dengan frame yang terbuat dari bahan karbon, jangan sekali-kali di remover, karena remover atau vip dapat merusak dari kekuatan karbon itu sendiri. Jadi cukup diamplas sampai menemukan dengan bahan karbonnya atau catnya hilang.
stiker dengan bahan fosfor warna hitam seperti gini, jika kawan-kawan tidak hati-hati dalam proses pengekliran atau mungkin kebanyakan thinner dalam proses pengekliran, akan mengakibatkan stikernya retak atau mengkiruk atau pecah. Jadi di sini kita mengakali bagaimana jika stiker ini kita tindih dengan clear di atasnya, tidak akan merusak stiker dengan bahan fosfor seperti gini. Jadi solusinya di sini saya menggunakan clear PU2K yang saya aplikasikan tanpa thinner. Dan untuk clear yang diaplikasikan tanpa thinner ini yang cocok adalah PU3002K produk dari Belko. Sekian dari saya, Coli Airbrush. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu dengan video selanjutnya.